warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sapura dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong. Sebuah acara berita yang mengabarkan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong dalam rangka syiar madrasah. Dalam liputan kali ini kami akan menyajikan berita tentang kegiatan GP Ansor melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar Banser yang dilaksanakan di MTSN 5 Tabalong. Berikut liputannya. Masa pandemi COVID-19 tak menghalangi Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Bekerjasama dengan GP Ansor Cabang Tabalong, Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar Banser yang dilaksanakan selama 3 hari mulai Jumat hingga Ahad, tanggal 12 sampai 14 Februari 2021. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ketua Satkorcap Banser Tabalong, Makmun Bahtiar ST, menuturkan tujuan pelatihan Banser ini adalah untuk menanamkan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di kalangan milenial. Materi yang diajarkan antara lain tentang wawasan kebangsaan serta cara untuk mencegah masuknya paham radikalisme. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong yang telah memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makmun Bahtiar, Ketua Satkorcap Banser Kabupaten Tabalong, menginformasikan bahwa mulai hari kemarin, hari Jumat tanggal 12 Februari tahun 2021 sampai hari Ahad tanggal 14 Februari tahun 2021, Barisan Ansor Serbaguna Kabupaten Tabalong mengadakan acara kegiatan di Klatsar Banser yang diadakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong, yang tujuannya adalah untuk menanamkan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di kalangan milenial atau anak muda. Para peserta juga ditanamkan pengetahuan mengenai bagaimana mencegah paham-paham radikalisme supaya tidak masuk ke kalangan anak-anak muda. Dan kami terakhir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama kepada pihak Madrasah Tsanawiyah 5 Tabalong yang mensupport penuh kegiatan kami dengan meminjamkan tempat dan perlengkapan lainnya. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut dan membawa manfaat bagi semuanya. Amin. Demikian Breaking News MTSN 5 Tabalong. Saya Sapura beserta tim redaksi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.